Assalamualaikum. Hai guys, kita lagi ada di Bandung dan kebetulan kita lagi mau makan siang, namanya Sambara. Artinya sih salah satu rekomendasi makan siang yang enak di Bandung. Kayak apa rasanya, kita coba. Pesannya iga, tusuk iga bakar, ada ayam bakar, ada tahu pedas, ada genjer, ada gorengan tempe, usus, tahu, apa sih ini, tahu bulat gitu ya, pedas, ada babat, ada ikan nila, ikan peda, perkedel, ada jagung, sama tumis, apa itu? Dan nggak lupa aku pesen aneka sambal. Di sini ada dua macam sambal hijau dan sambal dadak, sambal bawang kali ya, sama jengkol. Nanti kita coba ya rasanya kayak apa. Oke, Jer, cabenya jangan lupa. Iya sayang. Wah, mana? Aku mau jengkol. Ada sambal tempe, tahu, nah ini kita coba aneka sambal. Kita coba genjer. Genjer sambal jengkol. Enak kok? Enak? Enak guys, aku baru pertama kali coba. Tahunya dihancurin, dikasih irisan cabe sama daun bawang. Sambelnya enak. Mau ke mana sayang? Nanti dulu. Favorit tempe goreng. Bola petaknya ada? Enggak. Udah nasinya lagi itu. Indah nasinya, ambil lagi aja. Kenapa? Ambil aja, kita aja kalau kalah. Sambal hijaunya enak. Cobain aja dulu. Ini juga hijau yang satunya lagi ya. Yang hijau yang beda sama. Nah, mantep. Ini udah.
jengkolnya jangan lupa. Satu yang jelas aja ya, yuk beli balon. No. Beli balon. Ya udah ayo. Ya numpangan yuk. Ya. Aku mau iganya. Tiganya guys. Ayo. Ini udah aku potong. Enggak muat, enggak muat.
mau yang kecil aja deh. Kamu apa ya? Pokoknya yang kecil ya. Udah dipotong-potong, udah aku bagi-bagi. Cukup banget. Enak itu iganya. Empuk banget, bumbunya menyerap sampai ke dalam. Overall enak banget makanan. Berapa? Iganya empuk mah. Makan rasanya enak nih, enak ya, rasanya enak. Jadi kalian kalau yang mau cari makan siang dan Sunda-Sundaan itu langsung aja ke Sambara, alamatnya di Jalan Trunojoyo nomor 64 Bandung. Pas dulu, pas dulu. Eh, tangan kanan, wah dapetnya Anya. Bilang apa? Makasih. Terima kasih ya Mbak. Eh, Frida dapat nyam-nyam. Happy? Makanya banyak ya. Oh iya. Kamu di-endorse tau. Oh iya. Di sini juga kalian pelayanannya staffnya itu ramah-ramah banget, helpful banget. Jadi kalian wajib sih datang ke sini menurutku. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.